told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake it. Halo Sobat Smash Sport, kembali hadir menyapa Anda. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan rezeki yang berlimpah. Bersama Smash Sport akan memberikan berita-berita teraktual bola voli. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. Pecah tangis tak bisa menahan haru, salib legenda Korsel Mega kembali sumbang poin tertinggi. Berikut berita informasi update-nya untuk Anda. Pebola voli putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, terus menunjukkan tajinya untuk meningkatkan persaingan pada daftar top skor Liga Voli Korea tahun 2023 sampai tahun 2024. Megawati kembali menjadi salah satu bintangnya saat Red Sparks melanjutkan tren positif kemenangan menghadapi Suwon Hyundai dan Cehilstead. Red Sparks meraih 3 kemenangan beruntun usai mengalahkan tim pemuncak klasemen tersebut pada laga yang digelar di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Minggu, tanggal 4 Februari tahun 2024. Megawati DKK menang via 5 set penuh dengan skor 3-2. Atlet berusia 24 tahun itu kembali mencetak poin tertinggi bagi Red Sparks dengan total 31 angka. Mega pun kembali dinobatkan sebagai pemain terbaik, Most Valuable Player atau MVP. Mega berhasil mencetak poin dari 27 kali melalui bola serangan, 3 blok poin dan 1 kali servis es. Tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya usai laga digelar, Mega pun menangis terseduh-seduh. Tangis Megawati langsung pecah setelah berhasil melewati pertandingan berat di hadapan pendukungnya dengan kemenangan. Megawati Hangestri tidak kuasa menahan tangis. Opposite 24 tahun itu tidak kuasa menahan emosi karena Red Sparks bisa meraih kemenangan di masa-masa sulit. Pevoli kelahiran Jember, Jawa Timur itu pun tak kuasa menahan tangis setelah pertandingan yang berjalan sengit. Megawati menangis haru di pelukan pemain senior Red Sparks, Yem Hyeseon. Dalam unggahan video, Hyeseon berupaya menenangkan Megawati. Pemain asal Amerika Serikat, Giovanni Milana juga lantas menghampiri Megawati dan Hyeseon. Setter berusia 32 tahun tersebut kemudian berusaha menenangkan Megawati yang kemudian dibantu rekan-rekan setimnya. Bersama para pemain yang lain, Megawati, Hyeseon, dan Gia lantas memberikan penghormatan untuk fans yang memberikan dukungan dengan menonton langsung pertandingan. Kemenangan yang diraih Megawati dan kawan-kawan membuat Red Sparks mengukir catatan 3 kemenangan beruntun di Liga Voli Korea. Adapun pencetak poin terbanyak kedua Red Sparks adalah opposite asal Amerika Serikat, Giovanni Milana dengan 25 poin. Meski begitu, hampir semua pemain Red Sparks yang diturunkan sama-sama berhasil mengeluarkan permainan terbaik. Mereka adalah 3 pemain senior Red Sparks, Lee So-young, outside hitter, Yem Hyeseon, setter, dan Nohran, libero. Para pemain senior seperti Lee So-young, Yem Hyeseon, dan Nohran memainkan peran besar, kata pelatih Red Sparks, Ko Hee-jin seusai laga dilansir dari The Spike. Bagaimanapun, para pelatih selalu tidak punya pilihan selain mengatakan hal yang sama kepada para pemain. Para pemain di lapanganlah yang membuat perbedaan. Para pemain veteran di tim kami menstimulasi dan membimbing para pemain bahkan sebelum saya mengatakan apapun, ujar Ko. Adapun bagi Mega, tambahan 31 poin membuatnya kembali melangkahi pemain senior Incheon Hankook Live Pink Speeders, Kim Yeon Kong. Megawati kini mengoleksi 559 poin dan hanya unggul dengan selisih 7 poin saja dari Kim Yeon Kong dalam daftar 10 besar top skor. Keduanya juga sudah sama-sama tampil sebanyak 26 pertandingan. Setelah menjadi rekan setim pada ajang All-Star, Mega dan Kim akan kembali bertemu namun sebagai lawan saat Red Sparks bertandang ke markas Pink Speeders pada Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Kemenangan besar diraih Red Sparks pada laga kandang kedua mereka di putaran kelima Liga Voli Korea tahun 2023 sampai tahun 2024.
digelar di Daejeon Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan, Minggu, tanggal 4 Februari tahun 2024, Megawati Hangestri DKK berhasil menundukkan Suwon Hyundae dan Che Hilstead lewat kemenangan dramatis 3-2, 25-23, 22-25, 25-22, 20-25, 15-10. Kemenangan Red Sparks hari ini sekaligus memutus 7 kemenangan beruntun Hyundae Hilstead yang tak terkalahkan sejak putaran keempat, sekaligus membalaskan dendam dari pertemuan terakhir melawan tim asuhan Kang Sung Hyung itu. Trio segitiga Red Sparks, Megawati, Gia, Lee So Young, hari ini benar-benar jadi ancaman serius sejak mampu membalikkan situasi dalam kemenangan comeback epic di set pembuka. Set pertama sempat berawal kurang bagus untuk Red Sparks ketika mereka ditekan lebih dulu hingga ketinggalan 10-14. Serangan cepat dan spike keras dari Megawati ataupun Gia masih sering mudah dibaca tim asuhan Kang Sung Hyung. Pemain asing Hyundae Hilstead, Laetitia Moma Bassoko alias Moma sempat kesulitan menghadapi serangan Red Sparks yang dimotori Lee So Young. Ia sempat sampai menyeruduk papan sponsor usai gagal menangkap pengembalian spike keras dari Lee So Young. Memasuki pertengahan set, Red Sparks terus memepet skor Lee Dahyun DKK. Momentum didapat ketika trio segitiga bermuda Red Sparks, Gia, Megawati, Lee So Young benar-benar membangun serangan mematikan. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign. Touch halus dari Gia dan Megawati mengecoh tim lawan. Quick keras Lee So Young juga tak terbaca. Situasi berbalik dan momentum didapat ketika spike Gia menyamakan kedudukan 17 sama dan membuat Red Sparks semakin percaya diri dalam situasi menyerang. Red Sparks berbalik unggul 18-17 dan sejak itu kendali permainan mulai berada di pihak tuan rumah. Servis es Megawati menggelegar, membuat Red Sparks unggul 20-19. Gia benar-benar meledak di akhir penghujung set pertama membuat Red Sparks unggul 23-20. Spike keras dari Yang Hyo Jin dilanjutkan Quick Wipawe Sri Tong sempat menunda kemenangan Red Sparks hingga kedudukan 24-23. Red Sparks sempat berbalik diserang, namun blocking kuat Jung Ho Yang bergulir di net dan menjadi serangan balik yang tak mampu dikembalikan lagi oleh Hyundae Hilstead. Set pertama berhasil dikantongi Red Sparks lewat kemenangan comeback dengan skor ketat 25-23. Set kedua kembali didominasi lebih dulu oleh Hyundae Hilstead, tim pemuncak klasemen itu unggul cepat 5-1. Sementara beberapa kesalahan dilakukan pemain Red Sparks, salah satunya spike Megawati yang melebar. Keadaan tak kunjung membaik hingga kedudukan 3-8 dan timeout. Red Sparks makin tertinggal 9-13. Meski spike keras Megawati sempat membawa tim Red Force meraih 2 digit angka 14-10, tekanan masih dirasakan tim asuhan Ko Hee Jin. Spike Megawati membantu Red Sparks mempertipis jarak jadi 13-16. Lee Seowon berhasil mencuri perhatian lewat 2 kali spike-nya yang tembus. Red Sparks menjaga jarak sampai 18-21 hingga 19-22. Touch dari Mega membuat Red Sparks mendekat 21-22. Sayangnya, spike lurus dari Yang Hyo Jin di area kosong masih masuk. Kebangkitan Hyundae Hilstead makin bertambah lewat spike Lee Dahyun dan Moma yang berurutan mencetak angka hingga set kedua direbut tim tamu 25-22. Pada set ketiga, laga berjalan lebih sengit hingga 9-9 dan kemudian 10-13, Red Sparks tertinggal. Namun magis Red Sparks kembali muncul ketika serangan padu kembali ditunjukkan, blocking Mega juga makin kuat, ditambah kesalahan dari Moma menguntungkan Red Sparks hingga meraih angka beruntun dan berbalik unggul 16-13. Mega sempat error dengan servisnya yang melebar, rally agak panjang sempat terjadi yang berujung poin untuk tim lawan, kedudukan menipis 17-16. Namun Mega segera membayar kesalahannya setelah touch halus darinya berhasil mencetak angka. Duet meriam kembar Mega Gia makin mengganas di ujung set ketiga, blocking Red Sparks juga makin kokoh. Moma kembali melakukan service error yang mengantarkan Red Sparks set point 24-22. Set ketiga ditutup dengan spike keras Gia yang tak mampu dikembalikan hingga papan skor berubah menjadi 25-22, Red Sparks memimpin 2-1. Masuk set keempat, Red Sparks sempat unggul 5-3, 6-4 tetapi kemudian berbalik ketinggalan setelah beberapa kesalahan dilakukan. Red Sparks mendekat lewat blocking dari Mega dan Lee So Young yang sukses mencetak angka.
ditambah servis Seom Hye Seon mengantarkan mereka berbalik unggul 12-10. Namun keadaan ketat kembali setelah receive Lee So yang gagal, ditambah cross spike Mega melebar, Red Sparks tertinggal lagi 12-13 hingga 14-16. Sempat menipiskan jarak 15-16, Mega melakukan service error, Gia sempat menambah tipis jarak lewat spike lurus hingga kedudukan 16-17. Wipawe benar-benar menjadi tembok pertahanan Hyundai Hillstead usai aksi penyelamatannya berhasil membuat tim mereka berakhir menambah angka sampai 20-17. Receive Red Sparks memburuk di ujung set keempat, ditambah Quick Yang Hyojin yang tak terduga selalu membuat middle blocker Red Sparks kecolongan. Set keempat dimenangi Hyundai Hillstead dengan skor 20-25. Set kelima, Red Sparks mengancam dengan keunggulan 8-4, Megawati panen poin di awal set ini. Quick dari Pak Eng Jin menambah keunggulan tim tuan rumah, sedangkan spike keras Lee Dahyeon melebar jauh, mengantarkan Red Sparks unggul 10-5. Sempat tertunda hingga 14-10, Red Sparks akhirnya mengunci kemenangan spike keras Gia tak mampu dibendung lawan. Red Sparks menang 15-10 sekaligus membalaskan kekalahan terakhir melawan Hyundai Hillstead. Hasil ini juga menjadi tren apik Red Sparks sebagai tim pertama yang mampu memutus tren 7 kemenangan beruntun Hyundai Hillstead sejak putaran keempat.